Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita, iaitu subjek matematik dalam tajuk yang baru, iaitu tajuk operasi asas. Dalam subtopiknya, kenali tambah. Okay, baik, hari ini kita akan belajar tentang tambah. Okay. Terus, kumpul. Okay, kita tengok kat sini. Kumpul, gabung, jumlah kesemuanya. Kalau kita nampak dekat sini, empat perkataan ini adalah antara perkataan yang digunakan untuk menggambarkan tambah. Menggambarkan tambah. Maksudnya kalau kita nampak empat-empat ayat ini ataupun perkataan ini, ini adalah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan tambah. Okey. Dalam matematik, tambah bermaksud menjumlahkan sebarang dua atau lebih nombor. Okey. Tambah bermaksud menjumlahkan sebarang dua atau lebih nombor. Apabila kita menambah, bilangan tersebut akan menjadi lebih banyak. Pandai. Okey. Seterusnya. Tengok nombor di sini. 2 tambah 5 sama dengan 7. 2 tambah 5 sama dengan 7. Okey. Nombor dan simbol ini dipanggil dalam matematik dipanggil sebagai ayat matematik. Okey, ini dipanggil sebagai ayat matematik. Yang kita nampak warna merah bentuk palang ini adalah simbol tambah. Nah, ini adalah simbol tambah. Manakala yang berbaris dua atas bawah ni. Satu, dua kan, ada dua baris kan. Nah, ini bermaksud sama dengan. Okey. Tujuh ini adalah menunjukkan jumlah. Jumlah apa? Jumlah yang dicampur antara dua nombor di depan tadi. Okey. Baik. Seterusnya, lihat muka surat 56 di dalam buku teks matematik jilid 1. Okey. Lihat buku teks matematik jilid 1 muka surat 56. Ada empat bola di dalam bakul. Nampak yang pakai baju ayam ni cakap ada empat bola di dalam bakul. Lepas tu jom masukkan satu bola lagi, kawan cakap kan. Jadi berapa jumlah bola yang ada di dalam bakul itu? Okey. Empat bola dan satu bola, jadi lima bola kesemuanya. Okey. Empat bola dan satu bola, jadi lima bola kesemuanya. Ayat matematiknya ialah empat tambah satu jadi lima. Okey, bagus. Pandai. Seterusnya. Tiga burung sedang terbang. Tiga burung sedang terbang. Dua burung datang lagi. Okey. Tiga burung sedang terbang, dua burung datang lagi. Ayat matematiknya ialah 3 tambah 2 jadi 5. 3 tambah 2 jadi 5. 3 dan 2 jadi 5. Ada 5 burung kesemuanya. Okey, faham? Okey, bagus. Seterusnya, Amir ada 6 guli. Okey, kita tengok mana Amir. Ha, yang baju oren, rambut oren ni adalah Amir. Amir ada 6 guli. Lau beri 2 guli lagi kepadanya. Mana Lau? Ha, Lau yang dekat sebelah ni. Okey. Amir ada 6 guli. Lau beri 2 guli kepadanya. Berapakah guli Amir semuanya? Okey. Ayat matematiknya ialah 6 tambah 2 sama dengan 8. Kan 6 tambah 2 sama dengan 8. Bagaimana kita nak kira jumlah yang Amir ada tu? Okey, bagaimana kita nak kira jumlah guli yang Amir ada tu? Okey. Kita tengok dekat nombor 2 ni. Okey, 6 tambah dengan 2. Okay, kita tengok bawah 2 ni. Okey, Amir bagi 2 guli kan. Jadi lepas nombor 6, nombor apa? Nombor 7. Kan? Lepas tu nombor 8. Nampak? Dia ada tambah 2. 6 tambah 2. Okay. Jadi lepas nombor 6 kita tambah lagi 2, akan dapat jawapannya lah 8. Okey, faham? Okey, bagus.
seterusnya. Kira jumlah anak beruang. Tengok ni anak beruang kan? Kira jumlah anak beruang. Tengok gambar ni. Okey. Dalam bakul, ada dua bakul dekat sini. Satu bakul kosong, tak ada anak beruang. Dan manakala dalam satu bakul lagi, ada tiga anak beruang. Kan? Tiga anak beruang. Jadi ayat matematiknya ialah kosong tambah dengan tiga sama dengan tiga. Kenapa kosong? Sebab bakul ni kosong. Kenapa tiga? Sebab dalam bakul ni ada tiga anak beruang. Jadi jawapannya kosong ataupun sifar tambah tiga jadi tiga. Jumlah anak beruang ialah tiga. Okey, baik. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa buat latihan yang telah disediakan di dalam buku jilid 1. Ya, di sini ada panduan ya. Jumpa lagi. Terima kasih.